Mohon perhatian, seminar pelatihan karya tulis ilmiah kelas 2 FS2T 2021 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Recording salam. In progress. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Ibu Dr. Herlin Pujiarti, MSI, selaku dosen pembina FS2T. Yang kami hormati, Bapak Andrea Syapah Levi, SSN, MSN, dan Kak Zara Firdaus selaku pemateri kali ini. Yang kami hormati, Saudari Sukma Putri Rianti selaku Ketua Umum FS2T 2021. Yang kami hormati, Saudari Anggun Simaremare selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Karya Tulis Ilmiah 2021. Serta teman-teman peserta seminar yang berbahagia. Dengan senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah acara pelatihan karya tulis ilmiah batch 2 FS2T 2021 dengan tema "Road to Glow Up Your Paper in Easy Ways About Economy", Sabtu, 2 Oktober 2021, dimulai. Kami ucapkan selamat datang kepada tamu undangan dan seluruh peserta PKTI batch 2 2021. Dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Saya, Nisrina Safa, selaku Master of Ceremony, akan memandu jalannya kegiatan PKTI pagi hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan peraturan dari pelatihan karya tulis ilmiah hari ini. Peserta mengikuti pelatihan karya tulis ilmiah dengan baik dan seksama dari awal hingga akhir. Selama acara berlangsung, peserta diharapkan mematikan mikrofon dan menyalakan kamera masing-masing. Peserta diharapkan menuliskan format nama Zoom, yaitu PES underscore nama lengkap. Dan yang terakhir, peserta wajib melakukan presensi yang diletakkan pada akhir acara dengan memperhatikan email yang dicantumkan dan mengirimkan screenshot mengikuti kegiatan sebagai bukti syarat presensi. Baik, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara seminar pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Dua, pembacaan doa. 3. Sambutan-sambutan. 4. Penyampaian materi pertama dan sesi tanya-jawab. 5. Penyampaian materi kedua dan sesi tanya-jawab. 6. Penutup. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Saudari Anggun Simaremare selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Karya Tulis Ilmiah 2021. Kepada Saudari Anggun, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, tapi mohon maaf, terlalu kecil. Oh ya, kalau seperti ini sudah terdengar dengan jelas?
Sudah. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Herlin Pujiarti selaku pembina Forum Studi Sains dan Teknologi BEMFA MIPA UM, yang terhormat Bapak Andrea Syah Fahlevi dan Kak Jahra Firdaus selaku pemateri kita pada pagi hari ini, yang terhormat seluruh undangan dan delegasi yang sudah berkenan hadir, yang terhormat seluruh panitia PKTI 2021 yang sangat luar biasa, serta seluruh peserta PKTI Batch 2 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya yang begitu luar biasa sehingga kita bisa berkumpul secara daring di forum ini dalam kegiatan PKTI Batch 2. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia atas partisipasinya dalam kegiatan PKTI 2 pada pagi hari ini. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah atau PKTI merupakan program kerja di bawah bidang PKTI Forum Diskusi Sains dan Forum Studi Sains dan Teknologi FS2T. PKTI ini ada dua batch. Yang pertama sudah terlaksana dengan mengusung subtema robotik, dan batch yang kedua ini mengusung tema Road to Glow Up Your Paper in Easy Way About Economics. Diharapkan melalui PKTI 2 yang mengangkat subtema ekonomi, khususnya ekonomi kreatif, kita semua yang hadir di forum ini, terkhusus mahasiswa baru FMIPA UM Angkatan 2021, mampu memberikan sumbangsi inovasi di bidang ekonomi kepada fakultas, kampus, maupun negara kita. Semoga melalui penyampaian kedua pemateri kita yang begitu luar biasa, kita bisa memperoleh ilmu baru, serta menemukan inovasi dan trik dalam menulis karya ilmiah di bidang ekonomi maupun business plan competition atau BPC. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti PKTI 2 dan semangat berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih disampaikan. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Saudari Sukma Putri Rianti selaku Ketua Umum FS2T 2021. Kepada Saudari Sukma, kami persilahkan. Baik, terima kasih. MC, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, selain rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan PKTI 2. Yang pertama adalah kepada Bapak WD3, yaitu Bapak Sentot Kusairi, kemudian kepada pembina FS2T, Ibu Helen Pujiarti, kemudian terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yang pertama ada Bapak Andrea Syah Palevi dan ada Mbak Zahra Firdaus. Serta terima kasih kepada seluruh panitia PKTI 2 yang telah bekerja keras untuk mensukseskan pelaksanaan PKTI 2. Nah, FS2T FMIPA UM merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kepenulisan, terutama kepenulisan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, FS2T menyediakan banyak sekali bahkan bakat dan minatnya dalam bidang kepenulisan. Di antara realisasi ataupun pelaksanaan ataupun implementasi dari landasan kami adalah dengan terlaksananya proker-proker yang berkaitan dengan pelatihan karya tulis ilmiah ataupun perlombaan yang sejenis. Nah, pada hari ini alhamdulillah kita melaksanakan pelatihan karya tulis ilmiah yang kedua. Karena beberapa waktu yang lalu kita telah melaksanakan PKTI yang satu. Nah, PKTI yang satu kemarin itu mengangkat tema tentang robotik, sehingga FS2T bekerja sama dengan USRC dari FMIPA UM yang juga bergerak dalam bidang teknologi, terutamanya dalam bidang robotik. Dan pada PKTI 2 hari ini, kita mengangkat tema tentang paper about economic ya. Sehingga kita FS2T FMIPA UM ini bekerja sama dengan Science Entrepreneurship dari SE atau dari FMIPA UM untuk mengangkat tema bidang bagaimana sih caranya kita supaya bisa membuat penulisan yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian untuk harapannya dalam PKTI 2 ini, kami berharap agar teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama dalam kepenulisan, sehingga
gimana sih bisa tahu gitu gimana caranya bikin paper yang bagus, paper yang baik. Juga nanti teman-teman bisa dapat tips and trick gimana cara bikin paper terutama yang menjurus dalam bidang ekonomi karena pemateri kita sangat luar biasa gitu. Selain itu juga diharapkan nanti teman-teman bisa apa ya mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam perlombaan ataupun dalam karya tulis yang sejenis gitu sehingga ilmu yang bisa yang didapat hari ini bisa diterapkan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh iya, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru FMIPA UM Angkatan 2021. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan pada acara-acara yang berbeda lainnya. Mungkin terima kasih kepada atas kesempatannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih disampaikan. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Kak Haidar Nur Arsyad selaku Presiden Mahasiswa BEM FMIPA UM 2021. Kepada Kak Haidar kami persilahkan. Apakah Kak Haidar sudah terhubung? Baiklah, dilanjutkan dengan sambutan berikutnya. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Ibu Dr. Herlin Pujiarti, MSI, selaku dosen pembina FS2T, sekaligus yang akan membuka acara PKTI batch 2 pagi ini. Kepada Ibu Herlin, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Ananda Nisrina yang selaku MC untuk pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu kembali ya teman-teman di acara yang diselenggarakan oleh FS2T yang merupakan kelanjutan ya dari PKTI batch 1 kemarinnya dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya. Baik, yang saya hormati kepada para pemateri hari ini, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, atas kehadirannya, menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk mengisi acara pada pagi ini. Kemudian yang juga saya hormati ada Ketua FS2T ya, tadi sudah menyampaikan banyak hal terkait apa itu FS2T. Mungkin ini sekaligus sedikit perkenalan ya untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021. Mungkin nanti yang memiliki ketertarikan ya terkait dengan karya tulis ilmiah ataupun bidang yang dekat-dekat dengan FS2T nanti bisa bergabung begitu ya di FS2T yang sekarang dikomandani oleh Mbak Putri ya, Sukma Putri ya. Nah, berikutnya yang saya hormati juga untuk Ketua Pelaksana ya, Anggun Simare-mare, terima kasih banyak atas usahanya yang luar biasa ya dalam menyelenggarakan acara hari ini dan segenap tim panitia yang lain ya. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya sehingga hari ini acara terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah sampai saat ini tercatat yang masuk ke Zoom sudah 154 ya. Artinya memang acara ini banyak yang berminat begitu ya. Banyak yang berminat ingin mengikuti karena hal ini juga terkait dengan mungkin pelaksanaan sebelumnya ya. Pelaksanaan sebelumnya juga sudah berhasil. Kemudian yang hari ini jadi lebih banyak juga yang berminat untuk ikut ya, berpartisipasi dalam apa namanya kegiatan PKTI batch 2 ini. Nah, berikutnya teman-teman apa namanya terima kasih juga untuk segenap peserta ya, seluruh peserta dari segala penjuru yang hari ini sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia hadir ya mengikuti acara yang diselenggarakan oleh FS2T ya, salah satu program kerjanya begitu ya. Jadi untuk PKTI ini FS2T ada apa namanya tidak hanya ya khusus di bidang sains begitu ya. Jadi memang apa namanya bahwasannya kita tahu bahwasannya saat ini itu
kita memang dituntut tidak hanya dalam satu bidang saja begitu ya. Nah ini untuk fasilitasi itu teman-teman FS2T ya, teman-teman FS2T ini membuka ya untuk PKTI-nya di bidang ekonomi ya, dengan pemateri yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya ya. Jadi harapan saya setelah teman-teman semuanya, setelah kita semuanya mengikuti acara hari ini ya, kita jadi terinspirasi begitu ya, mendapatkan inspirasi, mendapatkan ide-ide ya, untuk menuliskan suatu karya ilmiah khususnya di bidang ekonomi ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini ya, apa yang kita ikuti hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya ya. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari para pemateri kita ya. Ini kesempatannya mumpung ada begitu ya teman-teman. Jadi kita diberikan kesempatan untuk bisa mengambil informasi, bisa berdiskusi banyak hal ya, khususnya tentang ekonomi yang nantinya implementasinya itu teman-teman bisa membuat karya tulis ilmiah ya, khususnya di bidang ekonomi. Begitu mungkin dari saya, tidak perlu berpanjang-panjang lagi ya, mungkin nanti teman-teman bisa langsung mengikuti kegiatannya. Mudah-mudahan acara kita hari ini bisa terselenggara dengan lancar gitu ya, tanpa ada halangan yang berarti ya, baik koneksi ataupun yang lain ataupun kendala teknis yang lainnya begitu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kita semua bisa mendapatkan manfaat untuk dari kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan hari ini dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita semuanya dan memberikan keberkahan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya kembalikan ke MC, saya mendapat ini ya, sekaligus untuk membuka acara ini ya. Baik, dengan ini saya nyatakan untuk PKTI Batch 2 dengan resmi dibuka. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Dengan ini, seminar pelatihan karya tulis ilmiah 2021 resmi dibuka. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dengan tema Road to Grow Up Your Paper in Easy Ways About Economic. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Kak Zahra Firdaus selaku pemateri dan akan dipandu secara langsung oleh Dina Setianingrum selaku moderator. Kepada moderator kami persilahkan. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Dengar. Terima kasih kepada Dina dan Safa. Apakah suara saya sudah jelas, teman-teman? Sudah terdengar dengan jelas. Baik. Terima kasih disampaikan kepada Safa. Untuk acara selanjutnya akan saya moderatori dalam kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Robi'atul Akhlaqul Karimah selaku moderator pada webinar kali ini. Di sini saya akan memandu jalannya sesi penyampaian materi pertama pada webinar kali ini. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa perkembangan ekonomi di Indonesia telah menjadi hal yang perlu dan penting untuk dikaji lebih lanjut. Permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia cukup beragam. Karena itu, permasalahan-permasalahan yang ada dapat diatasi dengan adanya program ekonomi kreatif. Lalu, apa itu ekonomi kreatif?
Untuk lebih jelasnya, pada kali ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia. Dan yang pastinya kita akan mengetahui tips dan triknya dalam melakukan inovasi perkembangan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya, bahwa ekonomi kreatif ini merupakan sub pada Kemenparekraf Republik Indonesia. Untuk sebelum lebih jauh lagi, mungkin kita akan saling menyapa dulu kepada teman-teman semuanya. Silakan kepada partisipan yang telah hadir di sini untuk menyampaikan bagaimana kesiapan dalam menerima materi pada pagi hari ini. Di sini banyak sekali yang sudah antusias ya. Mungkin dari akan saya tunjuk ya kali. Dari Mbak Dea Revita, bagaimana perasaan Mbak Dea setelah mungkin saat melakukan atau webinar kali ini? Halo Mbak Dea. Ya, mohon diulangi. Ya, mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu, apakah Mbak Dea ini semester 1 di jurusan mana ya, Kak? Baik, saya Dea Revita dari Prodi Pendidikan IPA. Saya angkatan 2021. Ya, terus menurut dari segi Mbak Dea, bagaimana tanggapan Mbak Dea mengenai webinar kali ini atau kita bakal membahas mengenai ekonomi kreatif? Menurut saya PKTI kali ini insya Allah sangat bermanfaat, terutama bagi kita mahasiswa baru untuk lebih mengenal ekonomi dan juga karya tulis. Bisa setidaknya bisa membuka pikiran kita untuk berinovasi di bidang ekonomi untuk Indonesia. Ini tuh cukup. Terima kasih kepada Mbak Dea. Saya sangat setuju sekali dengan pendapatnya Mbak Dea bahwa sekarang ini di Fakultas FMIPA banyak sekali produk-produk yang bergerak pada bidang ekonomi kreatif, mulai dari pangan, desain, kemudian produk-produk yang lain. Untuk menurut pengetahuan saya ya, kalau di biologi, karena saya berasal dari program biologi, itu ada beberapa produk keunggulan dari biologi, seperti smoothies atau es krim dari jamur. Kemudian ada lagi minuman herbal yang dia itu terbuat dari buah mengkudu. Kalau yang kita ketahui bahwa buah mengkudu itu sebenarnya pahit, tapi di sini bisa dikemas dengan sehat maupun enak dan dapat dinikmati oleh orang-orang seperti itu. Jadi bukti-bukti yang nyata itu berawal dari ekonomi kreatif itu sendiri. Baik, karena di sini sudah hadir yaitu Bapak Andreas. Selamat datang Bapak. Halo Tes. Halo. Saya kedengaran? Sudah kedengaran Bapak. Jelas, ya? Mohon maaf Bapak untuk lebih keras lagi. Baik. Selamat datang Bapak. Halo Tes. Lebih dekat? Baik, cukup. Cukup jelas. Jadi untuk webinar kali ini yang pertama kita akan didatangkan materi kita oleh Bapak Andreas Rahpalevi untuk mengenai ekonomi kreatif itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya mohon bantuannya kepada panitia untuk melakukan share screen dari kurikulum vitae dari Bapak Andreas. Tiba-tiba halo Bapak. Iya. Halo? Ya, tiba-tiba ya. Terlempar aja. Gimana suaranya? Jelas sekarang? Sudah jelas, Bapak.
Oke. Okay. Ini saya ada apa namanya covid samping ya. Jadi murid ini sudah juga persis di depannya Pak. Jadi baca. Oke. Okay. Oke. Okay. Siap. Baik. Baik, siap Bapak. Jadi untuk lebih jauh kita mengenal dari Pak Andreas ini, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Andreas. Untuk nama lengkap dari beliau adalah Andreas Syah Pahlevi, SSN, MSN, ACA. Untuk pangkat dan golongan, beliau merupakan asisten ahli 3B, jabatan fungsional akademik sebagai pengajar seni dan desain. Untuk alamatnya di Villa Bukit Tidar, A1261. Untuk agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Mohon untuk di bawah. Untuk sertifikat profesional, beliau merupakan asesor kompetensi BNSP dan graphic design di Adobe Creative. Untuk riwayat pendidikan beliau, beliau menempuh S1 pada Universitas Negeri Malang pada jurusan DKV, kemudian dilanjutkan pada S2 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan jurusan yang sama yaitu DKV. Kemudian dilanjut pada jenjang non-degree short course di RMIT University Melbourne dengan jurusan desain. Selanjutnya, pada pengalaman beliau, yaitu pada tahun 2020 hingga sekarang, beliau menjadi ketua di Divisi Branding Universitas Negeri Malang. Pada pengalaman pengajaran, beliau mengampu 8 mata kuliah di seni dan desain dari tahun 2013 hingga sekarang. Next. Untuk selanjutnya, pengalaman narasumber. Beliau banyak menjadi narasumber maupun pemateri dari berbagai workshop dan webinar. Kemudian untuk pengalaman dalam pemeran seni dan desain, beliau sebagai peserta di berbagai pameran-pameran trending yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Next. Dan pengalaman beliau menjadi juri juga tidak diragukan lagi. Beliau menjadi juri di berbagai universitas terkenal di Indonesia. Dan pengalaman penelitian beliau juga sangat banyak sekali. Pada tahun 2019, beliau baik. Untuk pengalaman beliau, beliau menjadi ketua BNPB UM di dua judul sekaligus. Next. Baik, berikut merupakan kurikulum vitae dari Bapak Andreas. Jadi pengalaman beliau menjadi juri, peserta, menjadi dosen, dan lain sebagainya itu sangat-sangat menarik sekali. Baik, untuk selanjutnya pada sesi inti penyampaian materi kepada Bapak Andreas mengenai ekonomi kreatif. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bapak. Mohon maaf, apakah bisa lebih jelas lagi ya, Pak? Halo? Mohon maaf, mungkin Pak Andreas sedikit bermasalah pada jaringan. Oke. Jadi untuk kita menunggu Pak Andreas join lagi, kita akan membahas sedikit mengenai ekonomi kreatif. Jadi yang telah sedikit cerita dari FMIPA sendiri itu banyak sekali produk-produk keunggulan. Dan dari program yang sedang trending, di sisi lain yang kita ketahui mungkin dari bidang PKM, seperti itu.
tapi ada lagi yang namanya KIDN. Halo, Pak Andri. Ya, Bapak. Bapak. Lempar 3 kali dari keluar sendiri. Iya, semoga pada penyampaian ini tidak terlempar lagi ya, Pak. Iya, amin. Yeah. Oke, okay. Suaranya juga sudah jelas, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya. Kita hari ini next session ada di sekalian yang hadir mayoritas tapi sangat-sangat kecil. Sangat kecil? Iya. Mohon maaf, Bapak, suaranya saling bertabrakan dengan yang ada di sana. Ya, saya ganti mikrofon. Baik. Ya, sabar ya. Tidak kondusif, tapi ini memang tugas saya, gitu ya. Ya. Tolong dimaklumi. Ini cukup acara besarnya kampus ya. Baik, Bapak. Mohon maaf ya, mungkin Pak Andrea sedang mencari koneksi internetnya yang lebih stabil lagi. Jadi kita tunggu sebentar untuk kedatangan Bapak Andrea. Jadi memang Bapak Andrea ini sedang mengikuti kegiatan yang juga sangat penting, yaitu kegiatan kampus yang lain. Jadi mohon maaf kepada teman-teman semuanya ya. Baik. Halo Tes, saya mau pindah tempat ya, karena saya terlempar beberapa kali, saya nggak ngerti kenapa. Jadi saya mau pindah tempat, sebentar dulu audiens ya, karena ini saya juga koordinator branding, sehingga mengkondisikan posisi branding ini biar terlaksana dengan baik ya, dua-duanya. Gitu ya. Jadi saya mau pindah tempat dulu sebentar, 5 menit, geser, saya sudah izin barusan, dan suaranya biar tidak dempuk. Iya. Baik. Jadi yang tadi mengkritik tidak kondusif, saya mohon maaf, nanti segera terkondisi. Right, ya? Okay. Terima kasih, Bapak. Jika di sisi lain kita untuk menunggu Bapak Andreas untuk yang lebih tempatnya, jaringannya lebih stabil, maka kita akan bercerita sedikit di ekonomi kreatif yang ada di FMIPA. Untuk banyak sekali program dari Kemendikbud selain dari PKM itu, kalau di bidang kewirausahaan kita PKM-nya bergerak pada PKMK, PKM kewirausahaan. Banyak produk dari FMIPA sendiri yang lolos di PKMK, salah satunya itu ada Zika Boost, minuman bersoda tapi dari bahan yang herbal.
seperti itu. Terus ada lagi Hidroma. Produknya berupa hand sanitizer yang terbuat dari ampas tebu. Unik-unik kan? Terus lagi ada Maskro, itu jamur yang media tanamnya berupa baklok yang untuk tumbuh jamur, dia berasal dari bekas uang, uang bekas, uang yang enggak terpakai itu dijadikan sebagai media tumbuh jamur. Itu kreatif-kreatif sekali. Jadi semoga di PIMNAS yang tahun ini itu mendapatkan medali emas. Amin. Kemudian untuk program KBMI maupun KBMI itu juga mengusung tentang kewirausahaan. Untuk FMIPA tahun lalu menang juara satu pada produk Refuse namanya. Jadi produk itu merupakan minuman herbal yang dapat meningkatkan imun tubuh pada kondisi COVID. Jadi banyak sekali produk-produk unggulan dari FMIPA. Semoga teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 ada inspirasi lain sehingga memunculkan produk-produk baru yang akan menjadi produk unggulan di kampus kita. Seperti itu. Mungkin yang ada di sini untuk program kita selanjutnya kali ini PKTI 2 itu bekerja sama dengan Science Entrepreneurship, yang mana setelah pada webinar hari ini itu akan dilanjutkan dengan program dari SE yaitu berupa lomba BPC. Jadi materi yang akan disampaikan kali ini jangan sampai disia-siakan karena materi ini akan menjadi bekal untuk lomba BPC selanjutnya. Gitu. Baik. Oh ya, untuk pemateri selain dari Pak Andreas, kita di sini juga telah ada Mbak Zahra Firdaus. Halo, Mbak. Halo, Ririm. Halo. Gimana, Mbak, kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, baik. Jadi, begini, teman-teman. Mbak Zahra Firdaus ini merupakan salah satu pemenang dari Lomba Berusaha atau KMMI, ya, Mbak, ya? Tahun lalu. Iya, KMI. KMI, maaf. Jadi, produknya Mbak Zahra itu menjadi produk unggulan di FMIPA. Kalau mau lebih mau tahu lebih lanjut mengenai produknya Mbak Zahra seperti apa, terus bagaimana membentuk produknya Mbak Zahra hingga menang di lomba yang nasional maupun internasional bahkan, skill nanti ya ditanya semuanya mengenai bagaimana kiat-kiatnya Mbak Zahra seperti itu. Mohon ditunggu sebentar teman-teman. Ya. Mbak Zahra, mungkin Mbak Zahra bisa cerita sedikit untuk program maksud saya produk-produk dari FMIPA yang sekarang ini lagi trending itu apa aja, Mbak? Kalau dari FMIPA mungkin dari Ririm sendiri ya, kan timnya Ririm juga ada produk itu es krim ya. Iya, ya, es krim dari jamur ya. Nah, itu bisa juga enak loh es krimnya. Kemarin saya juga pernah beli. Itu terus tadi yang udah dikatakan Ririm ada minuman Zika Boost juga. Lalu kalau nanti mungkin kita akan bahas itu. Jadi dulu waktu angkatan 2016 nah itu ikut KMI yang pertama saya, itu sama timnya Mbak Mastika, sama timnya Mbak Intan itu pernah ngangkat minuman, dia tuh untuk menghilangkan bau badan. Jadi dia namanya Plusea, itu terinspirasi dari nama beluntas Plusea Indica, kayak gitu. Jadi itu produk-produknya yang pernah
dilombakan di FMIPA ini. Tapi selain itu, di jurusan lain pun juga ada. Tapi kalau di jurusan lain tuh biasanya bukan makanan minuman sih. Ada yang, tapi pernah ada di kimia itu minuman dari, itu loh, apa sih? Untuk diabetes pokoknya. Kalau nggak salah di angkatan saya yang bikin, itu ada minuman untuk diabetes, diabetalok kalau nggak salah namanya. Itu dia diabetalok namanya untuk diabetes dari buah talok kayak gitu ada juga. Dia dibuat popping-popping kayak gitu, dibuat boba-boba. Lalu jurusan lain tuh apa? Apa lagi ya? Ada juga media pembelajaran. Nah, itu juga ada. Jadi perlu diingat kalau wirausaha itu bukan hanya sektor makanan dan minuman loh ya. Jadi wirausaha itu bisa jadi sektor jasa, bisa jadi di sektor tadi makanan minuman, lalu bisa juga di sektor perdagangan dan industri, bisa juga dalam bentuk barang, itu sangat bisa. Tadi yang saya bilang, jadi dia yang dijual itu media pembelajaran, kayak gitu juga termasuk wirausaha. Nah, nanti saya juga akan jelaskan keduanya itu. Jadi biar di FMIPA ini nggak terlalu fokus di satu sektor aja. Karena kemarin Ririm waktu Bapak Sentot mengadakan Science Technopreneur yang sekarang masih penilaian di Pak WD3 ya, itu kebanyakan memang di FMIPA ini banyak tertariknya di sektor makanan minuman gitu. Jadi kemarin sebenarnya ada beberapa sektor lainnya, cuman memang hampir dominansi 80% itu di sektor makanan minuman. Nah, oleh karenanya, karena ekonomi itu bukan hanya perkara itu, jadi kita harus mengalihkan atau juga mempelajari di sektor-sektor lainnya. Kalau Ririm sendiri nih lagi fokus ngembangin apa nih? Kalau dari aku, itu untuk sektor, masih sektor makanan, Mbak, yang tadi udah di-spill tentang es krim jamur. Itu dalam bidang kewirausahaan. Oke. Ya. Aku juga banyak belajar dari Mbak Zahra. Iya, saling belajar ya. Mungkin ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Zahra. Baik, karena di sini Pak Andrea sudah lebih, jaringannya lebih stabil. Halo Pak Andreas. Halo, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini bagus banget Pak, jaringannya Pak. Suaranya mantep Pak. Ya, tadi ini, karena saya posisi di kerja ya. Oh, iya. Yang sudah hilang 1000 sekian gitu. Jadi jaringannya berebut. Ya, akhirnya saya pindahin. Terima kasih Pak Andreas. Insya Allah ini terkunci. Siap. Untuk selanjutnya penyampaian materi Pak. Ya. Ekonomi kreatif. Silahkan Pak Andreas. Waktu dan mohon bantuannya kepada panitia untuk melakukan share screen materi kita pada hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa dibantu siapa ya? Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih sudah nunggu ya. Hari ini memang tugasnya double ya, karena ada tugas di wisuda seperti saya cerita. Pas kebetulan tidak punya Pak Rektor tadi itu ya. Jadi tolong dimaklumi karena Anda juga masuk UM ya, nantinya akan mengalami wisuda. Saya ketua tim trending, sehingga harus menyesuaikan tayangan itu sampai benar-benar persis beres. Nah ini sudah selesai, Pak Rektor sudah dibantu, saya sudah tenang. Oke, by the way, hari ini saya ingin membahas tentang ekonomi kreatif dan tantangannya. Kenapa itu harus dibahas? Karena ini ada hubungannya dengan anak muda. Gitu ya. Kalian ini anak muda, ya mahasiswa-mahasiswa ini. Sebelumnya saya memfokuskan ke ini dulu aja nanti ya. Ke tantangan-tantangan, kemudian apa nanti kiat-kiatnya supaya bisa apa mencari solusi ya, terkait ekonomi kreatif ini. Oke, next. Oke, bisa dibantu next. Ya, tadi sudah disampaikan ya, mungkin CV yang saya berikan terlalu panjang kali ya. Ini sesi ringkasnya aja. Jadi aktivitas saya selain mengajar itu adalah ketua asosiasi desainer grafis, lalu tim asesor di Kota Kreatif, sehingga kata kunci ekonomi kreatif itu sudah menjadi keseharian saya ya, Kemenparekraf.
Kemudian kepala divisi branding lah tugas saya hari ini itu di situ. Kemudian kalau adik-adik tahu ada rep UM, maskot UM, yaitu belakang layarnya kami dan ya. Branding UM. Gitu. Kemudian asesor profesional di DNSP, tim pengembang PMW, nah tadi Mbak Zahra ya, masih ingat kan sama saya ya. Mbak Zahra ini dulu memenangi kompetisi kewirausahaan ya, sama bersama tim. Dan sampai saat ini di NIPA khususnya ya, dibimbing oleh Pak Agung Wicoro, itu memfokuskan diri ke bidang-bidang yang serta hebat begitu ya. Saya kira itu menjadi positioning yang bagus. Kemudian saya juga di member CIDA, sebuah asosiasi desain di internasional ya. Kemudian member Marketing Fusion dan beberapa award selected mention designer. Jadi selain saya ngajar itu saya juga desain. Background saya dosen di DKV. Tahu DKV ya? Kampus Sekolah Yang Impan. Oke, next, bisa. Oke, jadi kalau adik-adik cari definisi ekonomi kreatif itu banyak sebetulnya. Ya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep ya, pengembangan ekonomi yang mengandalkan apa itu daya kreatif. Ya. Jadi di sini dituntut kreatif, namanya juga ekonomi kreatif ya. Maka tuntutan untuk menjadi kreatif ini adalah wajib akhirnya. Kalau nggak kreatif nggak mungkin bisa masuk di bidang ini. Oke. Yang kreatif siapa? Ya mudah-mudahan eranya Anda sekarang. Selama ini ekonomi kreatif itu bergulir terus, mulai dari yang kelompok bahkan personal. Yang menarik gitu ya, masa pandemi ini bukannya tambah turun ekonomi kreatif ini, makin naik. Ya, tren ini akhirnya menjadi satu komitmen gitu ya. Mengapa Bapak Rekraf sekarang dipimpin oleh Pak Sandiaga Uno? Kami tempat ketemu di Minahasa bulan Agustus yang lalu itu intinya beliau itu ingin membangkitkan kembali dari siapa anak-anak muda. Nah kita punya 16 subsektor menurut Perpres 72, ya ada banyak di situ ya. Ada yang mungkin belum tahu, silakan bisa browsing juga. Ada 16 dan plus 1, 17. Sebetulnya satu itu pisahan dari pisahan dari animasi dan film. Jadi film sama animasi dulu itu bersatu, sekarang terpisah. Gitu ya. Boleh next aja deh. Supaya tahu gambarannya. Next. Ya. Jadi kenapa ekonomi kreatif itu menjadi penting ya? Karena ini potensinya besar sekali ya, memberikan kontribusi ekonomi yang sangat signifikan. Pada bagian ini ada yang bisa lihat ya. Mulai dari iklim bisnis, kemudian dampak sosial ya, kemudian sampai ke inovasi. Itu semuanya ada pengaruhnya dari ekonomi kreatif ya. Menciptakan iklim, menciptakan citra identitas bangsa ya, karena hubungannya sama kultural, sama pariwisata juga. Kemudian mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya yang terbarukan. Jadi nggak habis-habis gitu. Kalau kita itu pakai migas, lama-lama juga pasti habis. Gitu. Tapi kreatif itu kan manusia, kreativitas itu manusia, sehingga nggak akan habis. Gitu. Makanya negara-negara maju sudah mengetahui ini. Anda tahu Korean Wave ya? Ada yang suka Korea di sini mungkin K-pop gitu ya. Itu adalah produk aircraft. Aircraftnya siapa? Korea Selatan. Mau kepleset Korea Utara lagi. Korea Selatan gitu. Korea Selatan itu dulu memikirkan ekonomi kreatif itu sudah tahun 90-an. Ya. Jadi di sana itu konsepnya bikin blueprint dulu, kemudian membuat ekosistemnya gitu ya. Kemudian mereka mendesain anak-anak muda gitu ya, yang bergerak di bidang-bidang subsektornya. Ya kita lihat sekarang ya betapa Hallyu atau apa namanya gelombang besarnya ini ya, Korean Wave gitu ya, gelombang Korea gitu, itu bisa sampai menjadi sebuah tren gitu ya. Ada yang senang Korea ya, nggak masalah, itu memang eranya begitu ya. Sampai ke dampak sosial yang positif. Kenapa? Karena dengan ekonomi kreatif orang pakainya nggak nganggur, karena positif mainnya ekonomi kreatif orang semuanya itu kreatif. Tinggal kita kreatif di bidang apa, gitu ya. Oke, next lagi. Nah, ini kondisi hari ini ya, adik-adik sekalian. Ya. Ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor. Kalau disebutkan ya, aplikasi, kemudian arsitektur, desain interior, DKV, ya, bidang saya sendiri di UM ini. Kemudian desain produk, ya, fashion, film, animasi, video. Nah, ini dulunya di
jadi satu. Kemudian ada fotografi, ya, kriya, kuliner, musik, penerbitan, game. Ya. Game sama aplikasi dulu dijadiin satu. Maaf, tadi saya salah cerita ya. Ini mau ada pemisahan lagi di film dan animasi. Nah, kemudian ada periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan TV. TV radio. Paling banyak yang mana, Pak Andreas? Paling banyak ada di beberapa titik. Seperti kuliner itu paling tinggi. Ya. Tapi yang menggembirakan apa? Sebetulnya subsektor 17 ini. Itu pelaku yang hebat-hebat itu anak-anak muda. Generasi milenial sama post-milenial. Dari sini mungkin kelahirannya di tahun-tahun 99 gitu ya kali ya, 90-an, 2000 gitu. Itu masuk di mana Pak? Yang milenial dan post-milenial. Lebih ke post-milenial sih. Kalau saya masuk milenial tapi akhir. Gitu. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi basis? Yang menjadi basis di ekonomi kreatif itu ada seni dan budaya, kemudian inovasi, nah ini garis besarnya, terus ada teknologi dan media. Ini menjadi tantangan kita sekarang, bagaimana menyatukan keempat ini. Ya. Kemudian di dalam konsep ekonomi kreatif itu ada yang namanya hexahelix. Hexahelix ini bagian yang bagus untuk diteliti. Ya, adik-adik ini kan bikin karya ilmiah nantinya ya, mau jadi PKM misalnya, pengabdian masyarakat, karya cipta, silahkan apapun itu. Ya, bisa banget ya. Dengan kata kunci ekonomi kreatif ini kita bisa masuk di salah satu di hexahelix. Di situ ada media, akademi, mahasiswa ya, dosen, kemudian pelaku-pelaku akademisi, bisnis, kemudian financial institution atau investor juga boleh seperti itu. Kemudian government dan community. Komunitas. Kalau ini tersatu, yang kita bisa besar banget gitu ya. Bisa melebihi Korean Wave. Kenapa? Karena kontainer kontennya banyak. Coba dibandingin deh. Korea itu yang dijual apa sih? Korea Selatan itu ya. K-pop misalnya, kemudian ada K-drama gitu. Terus fashion-nya. Nah, belakangan ini komputer grafisnya. Nah, beberapa kali saya ikut pameran poster internasional itu ketemu aja sama orang Korea. Gayanya itu khas gitu. Ya. Jadi mereka itu sampai mendesain di titik itu. Ya. Jangan dibayangkan. Tapi temen bikin status. Apa? Apit. Iya, ya. Tadi aku juga lihat. Oke. Okay. Satu kali ya, lagi ngobrol kali. Oke. Okay. Seperti contohnya Blackpink, NCT, dan lain-lain BTS. Saya kok hafal gitu, Pak? Enggak, sebenarnya saya tidak semuanya suka juga ya. Tapi karena... Apit di Malang apa di Kediri sih? Entah, gue nggak pernah chat-an. Iya sih, aku semenjak halo, saya malah di-mute tadi. Halo, sudah ready ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi ada yang mic-nya kebuka ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Seperti Hallyu ya, atau Korean Wave itu contoh seperti Blackpink deh. Pada tahu semua ya, Blackpink ya. Itu kalau kita lihat adalah sebuah band. Betul ya, girl band. Tapi di balik itu mereka perusahaan. Benar perusahaan. Jadi tokoh-tokoh yang ada di band itu adalah aset perusahaan. Jadi kalau dinilai sebuah, kalau dalam perspektif bidang saya ya, branding. Nama Blackpink itu bukan hanya sekedar nama band aja. Nama perusahaan, ya kayak Indofood gitu. Kayak Telkom gitu, sama. Dan perputaran uangnya gede banget. Ya. Dulu masih awal-awal muncul yang terkenal itu ada Super Junior sama SNSD ya. Girl Generation itu udah miliaran dolar itu, gila ya. Itu artinya apa? Mereka didukung, coy. Nggak mungkin mereka hanya berdiri atas dasar band. Pasti didukung sama akademisi, bisnis, government, ya, investor, komunitas, dan media. Pasti. Ya. Sedangkan di kita bagaimana? Ya sudah ada yang jalan itu, tapi yang baru-baru, ya, itu masih ada juga yang salah satu masih belum. Misalnya produknya bagus nih, tapi nggak didukung pemerintah, misalnya. Didukung pemerintah, tapi akademinya nggak dukung. Nah, gitu ya. Nah, kita sendiri ya, dari sekalian, dari akademisi ya, kita ini, mahasiswa, dosen, dan semuanya, itu berpeluang banget. Sangat-sangat berpeluang. Ya, saya sendiri merasakan bahwa
tema-tema ekonomi kreatif itu selalu menarik untuk diangkat, dan ribuan sampai jutaan tema yang bisa kita angkat. Ya, breakdown ya maksud saya. Kemudian di dalam aktivitas Exahelic itu ada connect, collaborate, dan commerce atau celebrate. Connect menggabungkan antar semuanya. Ya, kalau dulu ada istilah gap, akademisi kampus itu nggak bisa gabung sama industri. Bahasa kasarnya begini, apa yang diajarkan di kampus itu tidak fit di industri. Bilangnya kan gitu banyak. Sampai ada semacam kata-kata yang sangat satir gitu. Pokoknya anak akademik belum tentu dia lihai gitu, belum tentu dia mahir gitu. Dulu ya kayak gitu. Ya. Tapi hari ini tidak bisa kita bilang seperti itu, karena di akademik pun kita dituntut untuk bisa masuk ke industri. Begitu pula industri, kita harus berfriend dengan bisa menjadi best friend dengan akademisi. Begitu pula dengan yang lain juga itu. Dengan pemerintah. Industri sama pemerintah dulu saling ini dulu. Beda pendapat gitu, beda pandangan. Tapi sekarang enggak, sekarang bisa gabung gitu. Gitu ya. Aktivitasnya connect satu. Yang kedua kolaborasi. Ini bagian yang akan menjadi tantangan saat ini ya, kolaborasi. Ya, kolaborasi itu bukan sekedar bekerja sama ya. Kalau kerja sama itu ya kita punya apa, dia punya apa, kita jadi satu. Kalau kolaborasi saling mengisi. Ya, kerja sama itu belum tentu saling mengisi. Ya, kalau kolaborasi sudah total gitu ya. Ya, kolaborasi ini yang diminta untuk saling mengisi untuk sebuah tujuan besar. Itu kolaborasi. Nah, ini sudah tercantum sebetulnya di konsep karya ilmiah ya, proyek-proyek karya ilmiah di UM. Contoh PKM deh. PKM itu tim yang akan berpotensi ke timnas itu biasanya lintas jurusan. Berarti lintas disiplin ini. Tadi ada Mbak Zahra ya. Mbak Zahra itu kebetulan PMW ya, banyak anak MIPA juga yang bergerak di situ. Nah, kolaborasi boleh Pak, sangat boleh, bahkan sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Makanya tidak salah sih Pak Menteri Nadiem mengatakan bahwa Merdeka Belajar itu sebetulnya ada 8 poin yang kita bisa angkat. Salah satunya kewirausahaan, kemudian bisa juga pengabdian masyarakat, dan semuanya itu konsep kolaborasi sesuai. Ya. Yang terakhir, commerce. Commerce itu menjual. Ya, menjual dalam arti bukan hanya transaksional uang ya, tapi menjual itu membelah. Ya. Ada mahasiswa di UM itu punya banyak sekali sebetulnya kreasi-kreasi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Skripsi contohnya. Skripsi itu kan kreasi-kreasi baru ya, tapi masih sedikit ya yang mengkomers itu atau menyebarkan itu, mendiseminasi sampai menjualnya. Ya, sekarang kesempatan adik-adik. Jadi saya pesan aja nih, ya, trigger sedikit ya bagi yang di sini mungkin ada yang masih belum pernah ke kampus kali ya, angkatan 2020 atau 2021. Bentar lagi kan ada offline. Manfaatkan itu mencari guru untuk itu tadi. Connect, collaborate, commerce. Karena mahasiswa itu sebenarnya di sana. Ya. Kalau mahasiswa digandingin sama anak SMA, ya beda banget ya. Jadi tinggal kita lihat bagaimana situasinya. Kita hanya belajar nanti di situ. Kita connect, collaborate, sama commerce. Okay. Bisa next. Oke. Okay. Oke, okay, next Mbak. Next. Nah, oh. Maju, oke. Okay. Ini sedikit aja, ini nggak perlu saya baca semua. Jadi kalau kita lihat di kerangka pembangunan secara teknokratis ya, di Indonesia itu punya visi sampai 2045, berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ini ada satu poin, fokus pengembangan ekonomi. Di situ ada yang bisa baca di poin ketiga. Ya. Sumber daya air, kehutanan, pariwisata, nomor empat itu pariwisata dan ekonomi. Pariwisata dan ekonomi. Ya, tapi kasihan juga, kita itu langsung menghadapi pandemi ketika ini sudah ditunjukkan. Pandemi itu membuat drop, ya, ekonomi kreatif katanya drop awal-awal dulu. Wah, yang saya kan bidang di kafe ya, desain. Studio banyak yang minim order. Kalaupun yang dapat order, saya ngalami juga. Order udah jalan di awal tahun 2020, bayarnya itu nggak bisa langsung. Bayangin tuh, kalau punya karyawan gimana tuh? Itu kan kalau misalnya kita nggak pegang duitnya, kita nggak bisa membayarin pegawai kita, otomatis ekonomi menurun. Bahkan ada beberapa yang sampai PHK. Nah, ini dahsyat sih memang. Efeknya betul-betul yang sangat mendalam ya pandemi ini. Tapi yang menarik, nanti saya sebutkan sebuah infografis, bahwa ekonomi kreatif itu tidak berhenti ternyata. Gitu ya. Tapi kita next aja.
Oke, ini ya. Kontribusi. Kalau kita lihat dari grafis ini, tahun 2016 itu tinggi cukup ya. Kalau kita lihat terbanyak itu yang mana? Itu top 3-nya adalah kuliner, fashion, dan kriya. Kuliner, fashion, dan kriya. Maksudnya gini, kalau adik-adik masuk ke sini, itu kontribusi PDB-nya kan tinggi ya. Otomatis ketika kita kembangkan sebagai ranah penelitian atau kewirausahaan nantinya, ini pasti menarik terus. Gitu. Seperti tadi Mbak Sarah di bidang kuliner. Ya. Oke, itu menarik gitu. Ketika di PDB sampai menjuarai. Di Batam ya Pak, waktu itu ya. Perlu saya. Ya. Gitu ya. Kemudian ada fashion dan kriya. Itu sementara ini ya, sejak 2016. Ya. Oke, bisa next lagi. Bisa next lagi. Nah, ini ada satu infografis yang sangat menarik ya. Ada sumbernya dari BPS itu. UMKM penggerak ekonomi bangsa. Jadi akhirnya ketika ekonomi kreatif ini bangkit, gitu ya, kita punya data tahun 2018 bahwa 60% PDB Indonesia itu UMKM loh. Luar biasa. Kita oke, enggak punya perusahaan besar-besar ya. Kecil-kecil tapi banyak itu lebih oke. 60% bayangkan. Ya kurang lebih 8,9 triliun dari PDB 14.837 PDB Indonesia 2018 valid ini. Ya. Dari sini kita jadi termotivasi sebetulnya bahwa pengembangan ekonomi kreatif ini mutlak akhirnya. Iya ya, ini potensi banget. Malah Pak tidak salah ya Pak. Pak Nadiem itu mengatakan MBKM. Ya cuman beberapa implementasi agak shock kadang di beberapa kampus ya. Dada dan seterusnya akhirnya sedikit kacau. Tapi pelan-pelan kita akan atur ke sana. Ya. Nah, prinsipnya dengan MBKM itu ya kita akan selaraskan ini. Intinya itu. Masalah bingung atau enggak itu malu merasakan kita sedang dalam kondisi yang tidak ideal. Gitu ya. Oke, next. Next lagi. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Ini di Sindion News ada satu infografis ya. Ada mungkin kita bisa lihat yang bagian PDB ekonomi kreatif itu. Kalau kita lihat tahun 2019 1.205 triliun ya. 2020 ya, masih cukup bertahan tuh, enggak merosot jauh-jauh dibandingin tahun yang enggak pandemi. Ya, tahun 2016 misalnya. Itu sampai tembus 1.100. Itu tapi tidak jauh gitu ya. Nah, saat ini penguatan itu makin digencarkan. Dengan cara apa? Pemerintah itu menggunakan wilayah ekonomi khusus ya, KIK ya, kawasan ekonomi khusus atau kawasan pariwisata super prioritas. Kalau dari baca itu, Malang itu termasuk salah satu fokusnya pemerintah. Di mana itu? Ya, di daerah Kabupaten Malang ya, di Singosari itu menjadikan pusat produksi film animasi dan aplikasi. Film animasi dan aplikasi. Kenapa kok begitu? Karena Malang itu dianggap sebagai melajunya, ya, melaju paling tingginya itu, yang paling terpeluang internasional itu adalah tiga hal tadi. Aplikasi, ya, kemudian animasi dan film. Kelihatannya diem anak-anak Malang ini, diem. Di rumah kerjanya, tapi kliennya itu di luar negeri ya. Di Malang itu ada satu studio contohnya. Studio animasi, alumni UM juga animasi, Moca namanya, Moca Animation. Itu juga gitu, kliennya dari Singapura ya, bikin animasi. Itu artinya, Malang ini punya peluang di sana. Nah, itu dikejarkan sekarang, lagi difokusin sama pemerintah. Insya Allah launching di tahun kemarin sebetulnya, launchingnya aktivitas masifnya di tahun depan. Ya mudah-mudahan kita berdoa aja biar pandemi ini segera berakhir dan makin meningkat aja ya ekonomi kreatif. Nah pertanyaannya, apakah saya dari MIPA bisa Pak? Oh jawabannya sangat-sangat bisa. Ya kabar baiknya ekonomi kreatif itu semua orang yang di luar bidang ilmunya pun sangat berpeluang, sangat potensi. Sekarang itu ada konsep pengakuan kemampuan atas dasar kompetensi sertifikasi. Ya, teman saya di Jakarta itu ada desainer tapi bisa jadi barista. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa sekarang itu. Ya, meskipun Anda seorang sarjana sains ya, jurusan fisika misalnya, terus bergerak di bidang kuliner, enggak apa-apa. Ya, itu yang menariknya. Jadi bisa saling ini. Tapi kalau bisa menyambungkan keilmuan dengan bisnisnya itu atau dengan
karyanya yang lain, ya itu jauh lebih baik lagi sih. Gitu ya. Tapi dalam hal ini konteksnya adalah keterbukaan akhirnya. Ya. Anda bisa masuk di mana pun. Gitu ya. Next lagi. Oke, next. Oke, jadi karena diskusi kita ini ke tantangan ya, seperti apa. Saya kira ekonomi kreatif kita sudah tahu sebegitu besarnya potensinya. Maka penyelesaian masalah ekonomi sebenarnya bisa selesai dengan ekonomi kreatif. Pokoknya resepnya cuma